di Simply Innovation, dan kali ini saya akan mendemonstrasikan Tamiya Arduino versi keempat, yang kali ini masih sama dengan versi sebelumnya. Untuk hardware-nya kita gunakan Arduino Mega, kemudian motor shield, dan Bluetooth HC05. Kemudian ada 4 buah motor DC dan juga bannya beserta gearbox-nya. Kemudian akan dikontrol dengan aplikasi Sensoduino. Aplikasi Sensoduino ini adalah produk dari Techbitar tahun 2013. Jadi fungsi aplikasi ini nanti akan membaca sensor-sensor yang ada di smartphone kita, kemudian dikirim ke Arduino. Nah, jadi konsepnya untuk Tamiya Arduino versi keempat ini, nanti kita akan menggerakkan Tamiya Arduino hanya dengan menggerakkan smartphone kita. Di aplikasi Sensoduino akan membaca akselerometernya. Nah, ini aplikasinya, saya aktifkan untuk membaca akselerometernya, kemudian akan saya kirimkan via Bluetooth. Ini posisi diam, kemudian kalau saya goyangkan seperti ini, dia akan maju, ini mundur, ke kanan, ke kiri. Kita akan coba. Maju, mundur, maju, kanan, kiri, kanan, kiri, stop. Kemudian maju, mundur, kanan, stop, mundur, ini ke kanan, kiri, maju, mundur, mundur. Nah, ini dia Tamiya Arduino versi yang keempat. Thanks for watching. Bye.